Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Rate Kali. Pagi ini saya baru saja dikagetkan oleh sebuah video di TikTok. Yakni ada sebuah tempat di Pulau Laki, yakni tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air baru-baru ini. Bukan di Pulau Lakinya, di dekat Pulau Laki. Nah, di Pulau Laki ini ada, nah kita lihat, ada taman atau attraction point di Pulau Laki yang bernama SOS atau Save Our Soul, selamatkan jiwa kami. Menariknya tempat ini tidak bisa diedit, tidak bisa dikunjungi sama sekali. Ya, setelah tempat ini cukup viral, saya juga menemukan akhirnya muncul beberapa titik di sini, beberapa tempat serupa di sini dengan berbagai nama. Ada Tolong Aldo, nanti akan kita lihat. Nah, salah satunya nih SOS. Bisa kita lihat juga ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hijau, yang ini merah titik SOS-nya. Dan ini bisa kita hapus. Suggest and edit. Close or remove. Offensive, harmful, or misleading. Karena ini memang misleading alias menyesatkan. Dan saya akan submit. Ya, jadi sebelumnya di sini bermunculan itu ada gereja, ada masjid, ada tempat wisata. Coba kita cari apakah bermunculan lagi. Tolong. Untuk sekarang tolong sudah tidak ada. Kemudian tadi ada apa lagi? We were me pretty please. Oh, ini bukan. Oke, sudah tidak ada. Namun dari sekian titik-titik yang taman ini memang tidak. Ya, ini adalah notifikasi bahwa bahwa edit saya sudah disetujui cukup cepat. Yang saya bingung adalah ini SOS kenapa tidak bisa diedit? Statusnya recently viewed, mungkin sedang direview, tapi harusnya tidak selama itu. Dan kenapa bisa ada muncul titik-titik ini? Karena kita bisa menambahkannya sendiri. Misalnya saya mau tulis di sini atau di sini ya. Di sini aja deh. Saya mau tulis di sini, saya akan tambahkan. Tolong saya korban Sriwijaya. Saya akan coba ya. Nah, terus saya akan add a place. Tolong saya korban Sriwijaya. Kemudian saya akan tambahkan lokasi, update location on map. Ya, seperti ini. Ini kenapa sampai ada warung bakso sapi juga? Aduh, ampun. Ini pulau nggak ada penghuni ya, saudara-saudara. Aduh, tolong jangan bikin spam. Kasihan teman-teman di sini. Ini ya, saya pilih oke. Kemudian saya akan tambahkan kategori itu outdoors and recreation misalnya. Park. Twenty-four hours. Save done.
Setelah ini muncul lagi nih, muncul lagi warung bakso sapi. Saya akan close off remove. Cuman karena ini warung bakso sapi, jadi saya doesn't exist here. Saya akan submit. Karena tentu saja tidak ada yang mau membuat bakso sapi di pulau tanpa penghuni. Kalau nggak salah tadi juga saya lihat ada sate ayam. Oh, nggak ada, untunglah. Oke, jadi misterinya adalah kenapa ini tidak bisa diutak-atik SOS yang di sini? Apakah memang benar ada ada something there? We don't know. Tapi selebihnya untuk titik-titik yang ditambahkan dengan cara saya seperti tadi, saya tidak, karena kalau jika tadi saya teruskan itu akan beneran tercantum titiknya. Saya tidak mau melakukan itu. Ini yang jadi misteri ini. Oke, setidaknya tadi sudah ada beberapa yang saya edit itu. Ada warung bakso sapi yang barusan, kemudian ada SOS di sini. Nah, ini sate ayam Indonesia nih yang tadi saya bilang nih, tapi tadi sudah tidak ada. Kemudian ada juga SOS di tengah pulau. Kemudian tadi juga ada, saya dengar akun lain nih, ada SOS tolong sama di tengah pulau. Kemudian ada juga tolong aku Aldo. Saya nggak tahu tuh siapa Aldo. Entah dia minta tolong ke Aldo atau tolong aku Aldo. Ya, terus ada juga tolong. Kemudian ada SOS, ada dua titik di sini. Ini titik pertama dan ini titik kedua. Coba kita tanya, kita coba googling. Korban Sriwijaya Air Aldo. Aldo, 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 Aldo. Ya, tidak ada ya. Kita lihat yang namanya Aldo. Manifestasi korban Sriwijaya. Nama-nama korban Sriwijaya Air. Oh, ini cuma 6 ya kayaknya ya. Oke, demikian saja video saya. Jadi, saya tidak tahu bagaimana dengan titik taman SOS di Pulau Laki itu bagaimana berada. Sebagai local guide, saya bisa menambahkan titik dan juga bisa menghapusnya. Namun, entah mengapa SOS ini tidak bisa. Mungkin memang sudah ada yang, toh, kita lihat ya, can connect. Kita akan coba misalnya dengan tempat serupa. Kita coba cari misalnya di ya, seperti ini. Pastinya bisa diedit. Oh, nggak bisa juga ya? Oh, tidak bisa juga. Oke. Okay. Oke, okay. Berarti tidak perlu ada yang di ini ya, tidak perlu ada yang diresahkan ya. Ternyata memang beberapa tempat tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena hal seperti ini bisa meresahkan masyarakat dan berpikir aneh-aneh.
Karena dengan simulasi jatuhnya pesawat Sriwijaya seperti itu, hampir dipastikan tidak akan ada korban yang selamat. Jadi apakah arwah bisa membuat membuat titik di Google Maps? Saya rasa juga tidak. Itu adalah pendangkalan akidah juga tuh sepertinya. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And cheerio.